Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hopefully semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, kali ni kita jumpa lagi pada sambungan terhadap bab 7. Okay, sebelum ni kita dah pun belajar 7.1 dan juga 7.2. Sekarang kita nak sambung 7.3, iaitu Areas of Polygons. Okay, semua orang rasanya dah tahu apa itu polygons. Okay, polygons ni adalah bentuk yang terhasil apabila lebih daripada dua garisan disambungkan. Okay, garis lurus lah. Okay. Seperti yang anda lihat dalam gambar rajah ini, so ada tiga garisan lurus yang disambungkan. Okay, so bila ada tiga side macam ni, maksudnya poligon kita adalah triangle. Okay, so kita ada poligon, of course kita bermula dengan triangle, lepas tu bersisi empat, quadrilateral, and then pentagon dan seterusnya lah. Okay, so enough about polygons. Okay, macam biasa, untuk triangle kita ada tiga bucu. Okay, bucu juga dikenali sebagai vertices. Okay, so kalau dekat gambar rajah kita ada A, B dan juga C. So setiap bucu ni ada koordinat dia lah, X dengan Y. Okay, seterusnya, daripada gambar rajah kita boleh mengira area of a triangle. Okay, macam mana kita nak kira area berpandukan koordinat yang diberikan? Okay, sebelum ni kita kira area of triangle menggunakan sisi, tapi kali ni kita nak belajar macam mana nak kira area menggunakan koordinat pula. Okay, so mudah sahaja. Apa yang perlu kita buat adalah formulanya adalah 1/2, macam biasa triangle 1/2, and then palang. Kalau awak nampak dua palang ni, okay, dua palang ni kita namakan dia modulus, dan kita ikut kepada koordinat A tadi, A, and then diikuti dengan B, koordinat C. Lepas tu apa yang terjadi kat sini? Okey, koordinat A, okey, atas bawah, koordinat B atas dan juga bawah, dan juga koordinat C atas dan juga bawah. Okey, sebab apa ada ABC? Sebab triangle. Triangle ada tiga bucu. Okey, so ini bucu yang pertama, bucu yang kedua dan bucu yang ketiga. Okey, apa yang terjadi kat sini adalah kita ulang balik. Okey, kita ulang balik koordinat yang awal tadi. Okay, so kalau sini A, B, C, so kembali kepada A. Okay, so caranya macam itulah. Okay, kenapa ada tiga dekat sini? Sebab ada tiga bucu dan kita ulang balik yang pertama. Okay, so syaratnya yang pertama tadi kena kiri dan juga kanan lah. Okay. Okey, selepas itu apa yang terjadi dekat sini adalah kita perlu darab. Okey. So nak darab macam mana? Okey. So kita buat arrow macam ni. Okey. So arrow yang pertama x1 darab dengan y2. Lepas tu kita tambah pula dengan x2 darab dengan y3, dan seterusnya x3 darab dengan y1. Okey, so itu untuk yang pertama. Okey, untuk ini untuk yang pertama eh. Okey, untuk yang kedua pula, okey, arrow kita ke atas. Okey, arrow kita ke atas. Okey, so bila arrow yang ke atas, awak lihat y1 darab x2, okey, tambah dengan y2 tolak x3, y3 darab dengan x1. So ini yang kedua lah. Okey, so yang ni tadi yang ke bawah arrow, yang ni ke atas.
Okay. So apa error yang daripada yang satu tadi? Okay, kita tolak. Dekat sini kita kena tolakkan. Okay. So macam itulah cara menggunakan formula. Okay. So untuk kita jelaskan lagi, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, so soalan yang pertama, example 1. Okay, example 1, find the area of the following triangle with the given vertices. Okay, so vertices ni dia punya bucu. So kita ada bucu yang pertama E, and then F, dan juga G. Okay, so therefore dekat sini kita boleh state yang this one adalah X1, Y1, and then this X2, Y2. And for this one is X3, Y3. Okay. Jadinya tadi, apa yang kita nak lakukan adalah kita kena letakkan bucu koordinat tadi kita susun atas bawah. And then ni yang pertama, lepas tu yang kedua atas bawah. And then yang ketiga atas bawah. And then yang keempat ni kita kena ulang balik yang pertama. So kita buat kat sini. Okay. So atas bawah, okay, ini kan 2, 3, okay, atas bawah, and then 5, 4, okay, 5, 4, dan kita pergi kepada 3, -6, 3, -6, okay. So dah habis bucu kita. Apa yang kita nak buat last sekali adalah kita ulang kembali 2, 3. So kita ulang kembali. Alright. Okay, so yang seterusnya apa yang kita buat adalah, okay, arrow yang ke atas, okay, kita kena darabkan, darab tambah, okay, darab, and then tambah macam tu, and then tolak yang ke bawah pula. Okay, so kita buat kat sini. Yang pertama, yang bawah ni, okay. So 2 dengan 4 tambah dengan 5 dengan -6, lepas tu tambah dengan 3 dengan 3. Okay, so yang itu yang ke bawah, arrow yang ke bawah. Lepas tu kita pergi pula arrow yang ke atas. Okay, kita pergi pula arrow yang ke atas. So 3 dengan 5, okay, kat sini. And then 4, 3, and then tambah dengan -6, 2. Okay, so arrow yang kat bawah tadi kita kena tolak dengan arrow yang ke atas. Okay, so kita tolakkan. Lepas tu tekan calculator, 2 darab 4 tambah 5 darab -6 tambah 3 darab 3, awak akan dapat -13. Lepas tu awak tolak pula, okay, yang kedua ni 3 darab 5 tambah 4 darab 3 tambah -6 darab 2. So yang kedua ni awak akan dapat 15. Okay, so kita tolakkan, akan dapat -28. Okay, so modulus ni tetap ada, palang ni tetap ada. So apa yang dimaksudkan dengan modulus? Okay, modulus, okay, maksudnya kita kena always positif. Apa yang nilai di dalam ni kena always positif. Okay, mesti positif. So -28. So bila moduluskan -28, kita akan dapat 28 sahajalah. So 28 bahagi 2 adalah 14. So jadinya area bagi triangle yang mempunyai 3 bucu yang diberikan ini adalah 14. Okay, unit square lah. Okay, unit square. So, tapi tak letak dia punya unit pun tak apa. Alright. Itu yang pertama. Okay, yang kedua kita nak belajar pula macam mana area of a quadrilateral. Tadi triangle ada 3 sisi, ada 3 bucu. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada quadrilateral. Okay, apa yang dimaksudkan dengan quadrilateral?
Ha, quadrilateral adalah bersisi empat. Okey, bersisi empat seperti square, rectangle, rhombus, parallelogram dan banyak lagi lah. Okey, yang bersisi empat. Okey, so bersisi empat bukan setakat sahaja bersisi empat. Kita nak kira, okey, area. Kita nak kira area dengan menggunakan koordinat. Okey, koordinat apa? Koordinat vertices ataupun bucu yang diberikan. Okey, so sama juga. Okey, sebenarnya sama juga macam triangle tadi. So maksudnya kita ada A, B, C, D. So maksudnya A, B, C, D. Okey, yang terakhir apa yang kita buat adalah kita ulang balik yang awal. Okey, so ingat eh, yang ini kita ulang balik. Sama juga macam tadi. So yang bawah, okey, kita tolak dengan yang atas. Okey, so maksudnya yang this one adalah yang bawah. So yang ini adalah yang atas. Okey, so kita kena tolak. Okey, kita kena tolak. Okay, macam biasa formula tetap 1/2. Okay, so formula tetap 1/2 modulus. Semuanya sama. Okay, kecuali tadi kita sampai A, B, C saja. Lepas tu kita kembali kepada A tadi. Okay, tapi yang this one A, B, C, D. Sebab apa A, B, C, D? Sebab ada 4 sisi. Quadrilateral ada 4 sisi. Okay, dan kita kembali dengan A lah. Alright, so kita buat untuk example 2. So example 2, find the area of the following quadrilateral with the given vertices. So maksudnya koordinat vertices yang diberikan adalah P, Q, R dan juga S. Okay, so kita ada 4 bucu. Bila ada 4 bucu maksudnya quadrilateral. Okay, formula yang kita nak guna adalah 1/2 and then modulus. Dan dalam ni macam biasa, okey, kita start dari sini lah. 2, 0. Okey, lepas tu 7, 1. And then 5, 9. Okey, lepas tu -1, 4. Okey, dah cukup 4 sisi. Apa yang kita buat yang seterusnya adalah kita kembali semula kepada yang awal tadi. Okay, alright. So ini adalah P, Q, R, ini S. Okay, and then kita kembali balik kepada P. Okay, okay, and then macam biasalah. Okay, kita kena darabkan dulu yang bawah. Okay, lepas tu baru darab yang atas. Okay, so yang bawah 2 darab 1 tambah yang dengan yang seterusnya yang bawah. Okay, and then tolak dengan yang atas, 0 darab 7 tambah 1 darab 5 dan seterusnya. Okay, so yang pertama tadi, okay, yang pertama yang bawah tadi, yang bawah, okay, hasilnya adalah 85. Dan juga yang atas, okay, kita tekan calculator, hasilnya adalah 4. Okay, so yang bawah tolak yang atas, okey, akan dapat 81, positif 81. Okey, bila kita moduluskan 81, dia tetap dapat 81. Okey, modulus ni bermaksud dia always positif. Okey, kalau positif dia jadi positif, kalau kat sini dapat negatif, dia tetap akan kita ubah dia jadi positif juga. So 81 bahagi 2 adalah 40.5. So 40.5 ni adalah apa? Adalah dia punya area bagi quadrilateral dengan data yang diberikan, iaitu koordinat bucu lah. Bucu-bucu koordinat quadrilateral tadi. Okay, so macam itulah kita nak kira area berpandukan koordinat yang diberikan. Okay, okay, next.
Tadi kita dah buat 3 bucu triangle, 4 bucu quadrilateral. Ha, sekarang ni adalah macam mana pula kalau ada 5 bucu? Ha, kita ada 5 koordinat. Okey, so mudah saja. Kita hanya susun macam biasa, macam tadi. So kalau ingat lagi, so kita ambil yang pertama 1, 0. Okey, lepas tu yang kedua 2, -1. Okey, lepas tu yang ketiga 3, 6. Okey, follow yang keempat 0, 3. Dan juga kita teruskan yang kelima. Okey, -3, 4. Okey, dan jangan lupa, okey, jangan lupa, bukan setakat salin sahaja, tapi kita kena ulang semula. Ulang semula yang awal. Okey, itu wajib eh. Ulang semula yang awal sekali saja. Okey, so macam biasalah. Ini apa yang berlaku, ini adalah, okey, kita yang ke bawah tadilah. Yang ke bawah, okey. Lepas tu kita tolak yang ke atas. Okey, yang kita tolak yang ke atas. So yang ke bawah tadi adalah hasilnya adalah 20, yang ke bawah tadi adalah 20, yang ke atas adalah -8. So kita kena wajib tolak eh. Okey, bawah tolak dengan hasil daripada bawah, kita tolak dengan hasil daripada atas. Okey, so kita tolakkan dapat 28. So 28 tetap juga 28 sebab dia always positive. So modulus, okey, 28 tetap jadi 28. Okey, sebab dia adalah daripada positif. Kalau dia negatif, kena tukar jadi positif. So 28 and then bahagi dengan 2 dapatlah 14. Okey, so itulah dia area bagi poligon yang diberikanlah. Okey, so mudah saja. Yang penting formula yang asal tadi kita dapat apply. Okey. Alright. So itu saja untuk 7.3 secara basicnya. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada 7.4. Okey, 7.4 ni pula kita nak bercerita tentang equation of loci. Okey, so masa awak form 3 dulu, kita pernah sebenarnya belajar tentang loci ni lah. Okey, ataupun dia punya plural dia adalah locus. Okey. Okey. So now, untuk locus ataupun loci, kita dulu pernah belajar tentang yang pertama, kita terbahagi kepada dua sebenarnya. Okey, terbahagi kepada dua. Okey. Locus daripada fixed point. Okey, fixed point dan juga locus daripada line. Okey. So kita pecahkan kepada dua, iaitu fixed point dan juga line. Okey, so kalau dalam soalan dia cerita pasal point, okey, kita kena bahagi lagi. Okey, point pula terbahagi kepada dua, line terbahagi kepada tiga. So kalau point terbahagi kepada dua, apakah itu? Yang pertama adalah a point. Okey, a point maksudnya satu sahaja point. Okey, dan juga two point. Okey, so bila a point, satu point, okey, locus yang terhasil adalah circle. Okey, manakala kalau two point pula perpendicular. Okey, ada dua point, locus yang kita hasilkan adalah perpendicular bisector. Okey, manakala untuk line terbahagi kepada tiga, iaitu straight line. Okey, a straight line. Okey, a straight line and then two parallel line and also this one adalah two tapi intersecting. Okey, maksudnya satu line
dua line, dua line. So dua line ni terpecah pula kepada dua, dua line yang parallel, ini dua line yang intersect. So parallel maksudnya dia tak akan bercantum, intersect maksudnya dia akan bercantum lah. Okay, bila a straight line, okay, kita akan hasilkan parallel lines. Okay, bila two parallel line, kita akan hasilkan yang merah ni straight line. Locus kita adalah yang merah. Okay, manakala kalau two intersecting line, kita akan hasilkan angle bisector. Okay, so itu sedikit sebanyak kita punya refresh untuk form 3 kita lah, sebelum kita nak masuk form 4 at math. Okay, untuk equation of loci. Okay, so tanpa membuang masa, kita lihat dekat sini. Okay, so A ni adalah kita punya koordinat lah, A dengan B. Okay, so cumanya B ni adalah kita punya fixed point. Okay, B ni kita punya fixed point. Okay, dan juga D kita punya diameter. Okay, so apabila kita ada fixed point, dia tak bergerak. B ni tak bergerak. Yang bergerak adalah A. Okay, so A ni bergerak menggunakan diameter, jarak diameter dia lah. So kita bayangkan ada macam benang. So bila benang ni, kita boleh bukan sahaja dia bergerak kepada titik yang pertama ni sahaja, tapi dia boleh bergerak. Okay, dia boleh bergerak. Okay, dia boleh bergerak sampailah, okay, sampailah dia boleh menghasilkan satu bulatan. Dia boleh menghasilkan satu bulatan. Okay, so A, point A ni dia boleh bergerak sampai dia menghasilkan satu bulatan dengan menggunakan jarak diameter dia lah. Okay, so dekat sini, okay, X1 dengan Y1, okay, dia adalah fix. Okay, dia fix. So kita boleh substitute dekat sini. Dan juga D. Okay, D ni adalah kita punya diameter. Okay, yang ini tadi fix point. Okay, fix point ni dalam bentuk koordinat lah. Okay, yang ini adalah kita punya diameter. Okay, apa kata kita selesaikan example 1. Okay, example 1, find the equation. Okay, find the equation of locus. Kita nak find the equation of the locus. Okay, oh sorry, saya rasa saya dah tersalah tadi. Ini locus maksudnya singular, loci ini adalah kita punya plural. Okay, so of point L, okay, which move. Okay, so tadi move, L yang move, maksudnya L tadi yang A lah. A tadi dia boleh bergerak. Ha, L tadi which move such that its distance is D units. Okay, so D tadi apa? Distance. Distance tadi, so antara dia punya diameter lah. Okay, and then from a fixed point. So kalau tadi kalau soalan dia kata fixed point P, yang contoh tadi kita punya fixed point adalah B. Okay, dan ini, okay, ini, okay, dua ni adalah data yang diberikan. Okay, ini bukan jawapan kita, ini adalah data yang diberikan. Okay, apa yang diberikan? Yang pertama adalah fixed point. Okay, fixed point, dia bagi fixed point kat kita, dan juga dia bagi tujuh unit, iaitu kita punya diameter. So kita ada fixed point dan juga kita ada diameter. Okay, so kita ada fixed point dan juga diameter. Okay, so formula kita boleh menggunakan formula lah. Okay, so ini formula kita yang kita perlu tahu. Okay, ini formula apa? Ini formula untuk mencari equation of the locus. Okay, untuk mencari equation of the locus. So pentingnya kita tahu cara nak gunakan formula equation of the locus. Alright, so macam mana? Macam tadilah. Okay, macam mana kita nak gunakan? Kita mesti ada fixed point.
Okey, fixed point x1, y1. Okey, dalam bentuk koordinat. Jam juga diameter. Okey, so kita kena substitute x1, y1 dan juga d. Yang lain tak payah substitute. Okey, yang lain jangan substitute. X ni kekal x, y ni kena kekal sebagai y. Okey, so saya ingatkan lagi sekali, apa yang boleh substitute adalah apa yang saya gariskan ini sahaja. Okey, so X1 kita adalah daripada fixed point lah, daripada fixed point iaitu 3. Y1 kita juga daripada fixed point daripada iaitu -4. Okey, last sekali D, diameter. Diameter adalah 7. Okey, so therefore kita nak substitute. So kita nak substitute 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. So substitute 3, -4 dan juga 7. So ingat formula kita tolak formula kita adalah tolak dekat sini, dalam kurungan ni tolak, dekat sini adalah tambah. Okay, so tolak, tambah, tolak, and then kuasa 2. Kurungan yang pertama kuasa 2, kurungan yang kedua kuasa 2, dan juga diameter juga kuasa 2. So kita masukkan 3, -4 dan juga 7. Okay, 3, -4 dan juga 7. So bila ada negatif, jangan lupalah kita letakkan kurungan. Okey. So negatif dia dengan negatif. Okey, negatif darab negatif akan jadi positif . Negatif darab negatif akan jadi positif. So this one masih lagi negatif. 7 kuasa 2 adalah 49. Okey. So yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah okey. So awak kena expand. Okey, dekat sini awak perlu expand. Okey, so expand yang pertama, okey, pasal expand yang kedua. So expand yang pertama, okey, awak akan dapat x square tolak 6x tambah 9. Okey, expand yang kedua, awak akan dapat y square tambah 8y tambah 16. Okey, macam mana nak expand? Okey. So kalau x tolak 3 kuasa 2, okey, maksudnya x tolak 3 macam tu. Okey, kalau tadi y tambah 4 kuasa 2, so maksudnya y tambah 4. Okey, so awak expand lah. Expand macam mana? Satu persatu. Macam ni, lepas tu macam ni. Ikut arrow dia lah. Okey, satu persatu. So expand akan dapat lah. Okey, macam ni. Dan sama, masih lagi sama dengan 49. Okey, after that, okey, kita kena equals to 0. Okey, kalau nak dapatkan equation of locus, kita bawa semua okey ke sebelah kiri. Okey, sebab kita nak equals to 0. So 49 ni kena pindah sebelah lah. Okey, so therefore kita susun balik x square and then y square and then tolak 6x and then tambah 8y tolak 24. Kenapa tolak 24 dekat sini? Kenapa? Sebab 9 tambah 16 tolak 49. Okey, kenapa tolak 49? Sebab kita dah pindah tadilah. 9 tambah 16 tolak 49. So akan dapat -24. Okey. So inilah kita punya equation of locus. So equation of locus dia mesti ada x dan juga y. Okey, x square, y square. Lepas tu x, y. And then kita ada constant. Okay. Okay. So itulah dia macam mana kita nak cari secara asas kita punya equation of locus. Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan pula dengan example yang seterusnya. Okey, kali ini kita baca dekat sini, the equation of locus of point A which move. Okey, so maksudnya
yang bergerak tadi adalah A. So A ni bukan fix, eh. So A ni adalah yang move, such that its distance from point P and point Q are in the ratio of mn. Okay. So therefore, apa yang perlu kita buat adalah apabila kita dapat ratio kat sini. Okay, apabila kita dapat ratio, apa yang perlu kita buat adalah, okay, sebagai contoh, okay, kenapa AP ratio dengan AQ? Okay, sebab dia kata such that its distance from point P. Okay, so maksudnya AP and AQ, okay, are in the ratio of mn. So itulah sebab tu ada AP, lepas tu AQ. Sebab dia A dengan P, the relationship dengan A dan juga Q. Okay. So, ratio. Seperti yang kita maklum, ratio ni juga dikenali sebagai pecahan. So, kalau AP ratio to AQ, maksudnya AP bahagi dengan AQ. So, kalau M ratio to N, maksudnya M bahagi N. M bahagi N. Okay. So, apa yang kita buat adalah bahagi pindah sebelah akan jadi darab. So N darab dengan AP. Dan juga dekat sini adalah bahagi pindah sebelah pun jadi darab. So AQ darab dengan M. So N dah tak adalah. N dekat bawah ni dah tak ada sebab dia dah pindah dekat sini. Okay, di sebelah kiri. Okay. And then untuk dapatkan, okay, untuk dapatkan AP dengan AQ ni tadi, okay, AP adalah apa yang dimaksudkan dengan AP? Apa yang dimaksudkan dengan AQ? Okay, AP tadi adalah distance, kan? Kita kata AP such that is distance. Okay, so maksud AP ni adalah distance, A kepada Q juga distance. Okay, this distance. Okay. So kalau yang masih ingat, okey, ini adalah formula, okey, ini adalah formula bagi macam mana kita nak cari this distance. Okey, so kalau ingat dulu kita ada belajar, okey, macam mana nak cari distance. So macam inilah, x tolak x1 kuasa 2 tambah dengan y tolak y1 kuasa 2 and then punca kuasa. Okay, so kalau awak tanya saya ini apa, ini adalah distance terhadap AP. Sebab apa? Tadilah, okay, kita buat AP ni. AP ni dia kata distance. AQ pun sebenarnya distance. So kita kena faham dekat situ lah. Okay, kenapa kita gunakan formula ini. Alright. So itulah basicnya daripada soalan yang seperti ini, yang dikatakan ada distance dan juga ratio. Okay. Jadinya kita nak apply. Kita nak apply kepada soalan lah. Kita nak apply kepada soalan, okay, yang ini. Okay, so soalan kita, given A, okay, kita ada koordinat 2, negatif 3 dan B, negatif 1, 2, koordinat untuk B. Okay, such that P is a moving point. Okay, so P ni yang bergerak, such that AP ratio PB equals to 2 ratio 3. Okay, find the equation of locus P. Okay, sekarang saya nak tanya, AP ni apa? AP ni adalah distance antara A ke P. PB ni apa? PB ni adalah distance, okay, daripada P kepada B. Okay, sekarang kita nak buat solution. Macam mana solution kita? So kita ambil tadi ratio yang diberikan, dan saya dah katakan tadi ratio adalah pecahan. Ratio adalah pecahan. Okay, so therefore bahagi kita boleh naik atas pergi sebelah jadi darab. Okay, bahagi pergi sebelah jadi darab. Okay, so apa yang berlaku seterusnya adalah AP, ingat lagi dekat sini, okay, kita nak cari distance, okay, distance. So distance AP, so apa yang kita nak substitute adalah, okay, yang saya gariskan ini sahaja, kita nak substitute this one,
Okay. So ini yang kita nak substitute. Okay. So sama juga dengan this one. Okay, kita nak substitute. Okay. Yang lain sebab dia formula X dengan Y ni, dia adalah formula, so kita kena biarkan X dengan Y. Okay. So nak substitute apa? AP. Okay, AP. Okay. So apabila, okay, P ni adalah kita punya yang moving tadi adalah P. Moving tadi adalah P. So therefore yang kita nak substitute adalah A dan juga B. Okay, yang kita nak substitute adalah A dan juga B. So A adalah 2 negatif 3. So A adalah 2 negatif 3. So 2 untuk X. Okay. Dan negatif 3, okay, kita agihkan kepada Y. Okay, kenapa tolak? Kenapa tolak? Okay, sebab for formula. Formulanya adalah tolak. Okay, formula kita adalah tolak. Okay, lepas tu kena ada kurungan yang pertama kuasa 2 dan kurungan kuasa yang kedua kuasa 2 lah. Dan kita kena tambah dan juga ada punca kuasa. So kena ingatlah dekat sini ada punca kuasa, lepas tu ada kurungan yang pertama kuasa 2 tambah kurungan yang kedua kuasa 2. Okay. So yang kena substitute tadi adalah X1 dan juga Y1. Okay. So kita tengoklah A lah. A jangan tertukar pula. So A dekat sini lah. So A adalah 2 negatif 2 negatif 3. Okay. Lepas tu baru kita tengok sebelah kanan B. Okay. B. Okay. B adalah negatif 1, 2. So B kita adalah negatif 1, 2. So therefore kita substitute. Sama juga kita substitute. Okay, negatif 1 dan juga 2. Okay, negatif 1 dan juga 2. So tolak eh, tolak dan juga tolak sebab dia memang formula. Okay. Seterusnya, okay, apa yang kita buat dekat sini adalah kita nak memikirkan macam mana kita fikirkan macam mana kita nak hilangkan punca kuasa ni. Okay, macam mana kita nak hilangkan punca kuasa ni. Okay, apa yang saya buat adalah kalau awak perasan saya squarekan. Okay, saya squarekan setiap, okay, kiri dan juga kanan. Okay, 3 kuasa 2 and then punca kuasa kuasa 2 juga. 2 kuasa 2, punca kuasa kuasa 2. Okey, sebab apa? Sebabnya, okey, kalau kita belajar dulu, okey, kalau kita ada kuasa 2 macam ni, kita boleh cancel. Okey, kita boleh cancel. Okey, so itulah saya punya motif utama sebab saya nak cancelkan punca kuasa ni. So therefore saya kuasakan 2 semuanya. Okey, 3 kuasa 2, ini pun kuasa 2, 2 kuasa 2 and then kuasa 2 juga. So therefore saya boleh cancel. Okay, dah cancel. Lepas tu 3 kuasa 2 adalah 9, 2 kuasa 2 adalah 4. Okay. So apa yang berada dekat dalam ni pula? Okay, yang berada yang kat dalam ni, okay, kita kena expand. Okay, yang saya kotakkan ni awak perlu expand. Kotak yang pertama expand. Okay, lepas tu kotak yang kedua, okay, awak akan dapat macam ni lah bila awak expand. Okay, so daripada situ, okay, kalau awak perasan 4 dengan 9 ni, okay, dia akan jadi 13. Okay, sama juga dengan this one, 1 dengan 4 dia akan jadi 5 kat sini. Yang lain semua tetap sama. Okay, lepas tu saya expand pula untuk 9. Expand. Okay, macam biasalah expand 1 per 1. Okay, kena expand. Sama juga untuk 4 pun expand 1 per 1. Okay, dah expand 1 per 1 kiri dan juga kanan. Okay, barulah awak
asingkan dia ke sebelah kiri. Sebabnya, okay, kalau nak dapatkan find the equation of locus, okay, saya kata kalau find the equation of locus, kita kena equals to zero. Okay, so kita alihkan yang kanan ni semua pindah sebelah kiri. Okay, so 9 tolak dengan 4, 5. Okay, lepas tu macam mana dapat y square? 9 ni untuk y, tolak dengan y square juga. So, awak kena hati-hatilah x square, selesaikan dengan x square, y square selesaikan dengan y square, x selesaikan dengan x, y selesaikan dengan y, nombor selesaikan dengan nombor. So, awak akan dapatlah jawapan akhir 5x square tambah 5y square tolak yang seterusnya ni lah. Okay, equals to 0. Wajibnya ada equals to 0 sebab kita kena find the equation of locus. Okay, so general form dia mesti kena ada equals to 0. Okay, dan ini adalah yang terakhir. Okay, so ini adalah yang terakhir. Dia kata determine whether the locus, okay, locus yang diberikan, ini adalah locus yang diberikan, equation, equation locus yang diberikan, passes through the x or not. Okay, kita nak tahu dia passes through x or not. Okay, sebelum kita pastikan dia passes through x ataupun tidak, okay, kita refresh balik. Okay, kita refresh balik kita punya b square tolak 4ac. Okay, kita punya discriminant, kita panggil dia sebagai discriminant. So kalau ingat lagi, kuadratik kita ada discriminant, okay, terhadap paksi x ni lah. Okay, kita ada less than 0, kita ada equals to 0 dan juga more than 0. So this one, kalau ingat, this one is no real root, this one adalah equal root, dan this one adalah two different ataupun distinct root. Okay, so hanya, okay, saya nak lihat dekat sini, hanya satu dengan dua sahaja yang dikatakan passes through point X. Ini touch, kan? So ini ada passes through, this one pun ada passes through, ni lagi ada dua lagi passes through. Cumanya less than zero, less than zero dia tak passes through sebab dia tak kena. Okay, so daripada situlah kita boleh nak jawab soalan ni lah. Okay, so apa yang kita perlu lakukan adalah kat sini, apabila passes through x, okay, maksudnya adalah x intercept. Okay, x intercept. Okay, so untuk mencari x intercept, ingat lagi x intercept, okay, kita mesti menggunakan y equals to 0. Okay, kalau x intercept, y equals to 0. Kalau y intercept, x equals to 0. Okay, so terbaliklah. So x intercept, y equals to 0. Kalau y intercept, x equals to 0. Tapi soalan ni adalah mengenai passes through the x axis. So maksudnya x intercept. Okay, so kita kena substitute y equals to 0. So mana yang ada y? So kita ada 2y kat sini. So 2 ni kita kena substitute dengan 0. Okay, so therefore tinggal x je lah, x square tambah 2x tolak 12 sama dengan 0. Okay, tetap sama dengan 0. So kita keluarkan, okay, kita keluarkan A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa. Okay, A ni adalah coefficient of x square, B ni adalah coefficient of x, dan C adalah constant. Okay, C adalah constant. So kita nak masukkan dalam kita punya discriminant. Kita nak masukkan dalam discriminant sebab kita nak tahu adakah dia equal to 0, more than 0, ataupun dia less than 0. Okay, kalau sebab kalau less than 0 maksudnya dia tidaklah, tidak kena, okay, tidak melalui x axis. So kita nak uji.
So kita masukkan B square tolak 4AC, masukkan apa yang data yang kita dah ambil tadi, masukkan dalam formula discriminant kita. So kita calculate, kita dapat 52, 2 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab negatif 12. Ok, kita tekan calculator, kita dapat 52. So 52 tu maksudnya apa? 52 tu maksudnya dia lebih besar daripada kosong. So bila lebih besar daripada kosong, so maksudnya dia nombor 1 lah, dia lebih besar daripada kosong. So dia nombor 1. So maksudnya nombor 1 ataupun nombor 2, ok, dia dia melalui X. Dia melalui X. So therefore the locus passes through the X axis. Ok, so conclusion kita, sebab dia more than 0, so dia passes, eh? So betul lah, dia passes through the X axis. Tapi contoh kalau jawapan awak kat sini negatif 52, so kalau negatif maksudnya less than 0. Kalau saya kata kalau, so kalau negatif maksudnya less than 0. Kalau less than 0 maksudnya soalan tadi so dia not lah, not passes through. Okay, tapi untuk soalan kali ni dia passes. Okay, so itu sahaja untuk kali ni. Okay, secara basic. Okay, cara apa tu, kita punya 7.3 dan juga 7.4. Okay, saya harap video ni sangat membantu pelajar-pelajar semua untuk belajar secara detail lah. Okay, untuk berjaya menjawab soalan-soalan pada bab 7 ni. Okay, so jumpa lagi untuk next video. Goodbye.